Semarak HUT ke-73 Kemerdekaan RI terasa di berbagai penjuru Indonesia. Warga yang tinggal di wilayah perbatasan pun tak mau ketinggalan. Banyak kegiatan unik yang telah mereka lakukan agar HUT RI tahun ini tak berlalu tanpa kesan. Di Kecamatan Bikomini Lulak, Kabupaten Timor Tengah Utara, masyarakat setempat memeriahkan HUT RI dengan berbagai kegiatan. Ada lomba kebersihan tingkat desa, pertandingan olahraga, lomba baris berbaris, dan adu kreatif kuliner. Satu hari menjelang HUT RI, mereka melakukan pengibaran bendera merah putih di Bukit Noai. Lokasi ini tepat terletak di Desa Haumeni Ana yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Sejumlah tokoh masyarakat dan para pemuda tampak bersemangat mendaki Bukit Noai, membawa puluhan bendera merah putih untuk dikibarkan di atas puncak bukit. Merah putih pun berkibar megah di atas puncak Noai. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 2018, ratusan warga sudah berkumpul di depan kantor camat Bikomini Lulak. Mereka datang dari berbagai kampung dan desa untuk mengikuti upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi. Usai upacara bendera, berbagai macam perlombaan pun digelar. Ada lomba cerdas cermat, tarian kreatif, dan final voli putra putri. Di samping itu, ada pula perlombaan adu kreativitas kuliner antar desa. Beragam kue dan masakan ala Timor dilombakan di tempat ini. Masyarakat setempat tampak antusias sekali merayakan HUT RI ke-73 ini dengan penuh sukacita. Semoga semangat kemerdekaan ini terus dijaga dan dirawat untuk Indonesia hebat. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Maju terus. Maju terus. Merdeka. Merdeka.